Kenny? Sebenarnya sih kak cuma refreshing abis UAS, terus juga bakal UAS lagi di jam 3, jadi mengisi waktu luangnya sini. Hampir sama sih dengan kayak yang di luar sana, yang memang asli dari sana sih, kayak di daerah Bali itu kan yang kemungkinan muda. Mirip-mirip sih memang. Gue menyampir sana juga sih. Oh, mirip ya? Oke, ada saran enggak untuk pengelola sini? Pengelola? Agak kurang bersih kak. Agak kurang bersih ya? Sama kurang rapi. Oh iya. Kelihatan semuanya. Oke. Di Plaza Gor, kemudian alhamdulillah di masjid juga ramai, di Plaza Lapangan Tembak, di rumah ibadah yang Bali yang baru sekarang, kemudian kita namanya tuh Ponton 300 area tepi danau, kemudian jalur sepanjang arah Dayung, kemudian sekitar kandang rusa, kemudian daerah sekitar akuatik, ada 8 titik itu yang cukup jadi pusat keramaian. Jumlah pengunjung itu meningkat hampir sekitar 25% dari akhir tahun sebelumnya. Gitu. Ini mungkin ya, mungkin karena memang kita sebelumnya menginformasikan akan adanya kembang api itu. Cuman artinya ada informasi bahwa di tempat lain tidak ada kegiatan tahun baru sehingga mereka ke sini. Cuman ya sebagai salah satu bentuk keprihatinan kita, ya akhirnya kita putuskan tidak kita nyalakan. Insya Allah 1-2 hari ini bisa kita salurkan kepada dinas terkait yang memang bertugas untuk penyelenggaraan.